Shalom saudara sekalian. Shalom. Kita akan meneruskan apa yang kita bahas di minggu lalu. Minggu lalu kita ada di Bilangan 22, gitu. Kalau Bapak Ibu masih ingat, apa yang kita harus lihat sepanjang tahun ini? Bilangan 22, peperangan Bileam Balak melawan orang Israel. Yang saya pernah cerita bahwa kisah ini akan menjadi sebuah gambaran besar sepanjang tahun 2014 ini. Masih ingat kuda Troya? Ya, ya, ya. Lanjut dari minggu lalu. Jadi peperangannya 10 tahun, 10 negara, 40 negara menyerang sebuah negara bernama Troya. Prajuritnya 1 juta. Perang tiap hari, tidak bisa tembus. Pernah cerita, Anda dosa, Anda pernah bersalah, tapi kenapa sampai hari ini Tuhan tidak izinkan masa gelap sebelum hidup Anda? Karena dia benteng kita. Ini penting. Sama dengan Troya, berkali-kali tembus, gak masuk-masuk. Agamemnon stres, dia bilang begini, ini kalau seperti ini, prajurit sudah mulai demo, mulai mundur, pengen pulang. Perang belum selesai 10 tahun, 1 juta yang sudah mati. Dia cari seorang bernama Odesi yang saya pernah cerita minggu lalu, yang mungkin bukan Honda. Anda masih ingat cerita ini tuh? Ini lanjutan silatnya nih. Kan gitu. Odesi bilang, saya punya satu ide. Apa idenya? Kamu mundur ke pesisir pantai, aku akan punya sebuah ide. Idenya adalah, kita akan masuk ke dalam benteng Troya. Nah, minggu lalu saya bilang idenya to be continued, kata gitu. Anda hadir semua kan? Udah lupa nih kelihatannya. Masih kan nih sambungannya? Masih. Ini ceritanya kan begitu. Di bentengnya nih. Pasang benteng. Odesi bawa masuk yang namanya kuda Troya. Jelek banget apa gambarnya? Menghina gambar pendeta gak repsen. Masuk. Orang Troya begitu ngelihat kuda ini, lihat mimpi yang saya sampaikan itu, kelihatan kuda kayu ada logamnya sini. Di semua negara kalau perang itu selalu adalah kalau dia berhasil mengalahkan musuhnya, dewa musuh diambil. Jadi dewa diambil itu indikasi orang sudah kalah. Yunani itu punya dewa, dewa perang. Bentuknya apa? Kuda perang. Begitu rakyat Troya melihat kuda di depan pintu, mereka bilang, Yunani sudah kalah. Kita bawa masuk itu dewanya. Ini dibawa masuk ke sini. Repotnya apa? Satu, kudanya lebih tinggi daripada benteng pintu bentengnya. Lebih tinggi. Akibatnya, ini dibongkar. Masuk nih kuda. Karena sudah dibongkar, gak bisa tutup lagi. Separuh tutupnya. Mereka pesta pora, mereka foya-foya, mereka mabuk, minum cukrik, miras oplosan. Begitu mereka sudah masuk, mereka semuanya pingsan. Tidur semuanya. Malam-malam dari sini keluar 80 orang. Dia buka pintunya dari dalam dan sudah gak bisa ditutup lagi. Ratusan ribuan orang masuk sini.
satu negara ludes semuanya. Satu yang tinggal hidup namanya Paris, hampir gila. Ini kisah apa yang kita akan ambil sebagai sebuah makna tahun ini. Kalau Anda hidup, tolong punya benteng. Benteng ini bicara mengenai nilai-nilai etika hidup. Kalau Anda dan saya ada tawaran tahun ini yang gak bisa masuk di etika tawaran itu, jangan terima. Sudah tahu gak bisa masuk, masih dipaksa masuk. Banyak orang gak sadar sepanjang tahun ini dia diberikan tawaran-tawaran yang tidak bisa masuk di koridor dia. Tuhan buka pintu buat kita. Tapi tolong mengerti, ini begitu dihancurkan. Satu hari saya ketemu sama seorang teman, seorang gembala di sebuah tempat agak jauh di sana. Dia bilang sama saya baru tahu ini. Dia bilang gini, Pak, untung loh Pak. Loh kenapa? Saya baru saja mendapat proyek Pak, masukkan bahan makanan untuk supplier itu, untuk perusahaannya tersebar di Indonesia. Wah, saya bilang mantap sekali. Ya Pak, tapi saya gak ambil. Loh kenapa? Karena kotbah Bapak. Waduh, saya bilang, kenapa? Gini dia bilang, bukan apa-apa, saya ini dari yang bawah, dipakai Tuhan sampai sekarang punya jemaat, jumlah dipercaya banyak jumlahnya, cepat bertumbuhnya, dan keuangan gerejanya juga sedikit sekarang berkembang. Ini kalau nggak salah convocation yang tahun ini atau tahun depan itu nanti convocation di Israel tentang anak muda. Jadi nggak cuma orang tua tapi generasi, the next generation. Dan dia dipercaya katanya menjadi satu pembicara. Iya tadi. Dia bilang, Pak, kalau saya terima proyek itu, saya gak bakal pelayanan lagi. Udah, Sabtu minggu berangkat pergi, ngurusin kerjaan. Lama-lama, Pak, uang saya berkelimpahan. Tapi saya jauh daripada Tuhan. Setelah itu, dosa mulai tanggung. Berapa banyak tawaran tahun ini yang sepertinya enak? Paling gampang aja kayak gini, kalau engkau dan saya ada tawaran, nomor satu cek aja, itu tawaran membuat Anda harus merombak benteng atau tidak. Kalau itu membuat Anda merombak benteng, tolak aja. Karena sekali dia masuk, Anda rombak di benteng, Anda tidak bisa tutup lagi. Bayangkan 10 tahun digempur, gak tembus. Tembus kayak gini dong. Habis. Ini yang saya mau cerita mengenai tahun ini, yang saya berdoa, Tuhan, musuh kita tahun ini seperti apa peperangannya? Penglihatannya adalah kuda kayu dengan logam. Saya gak tahu Anda punya tawaran apa, tapi yang penting salah satu, jangan pernah bongkar benteng. Setiap orang perlu punya benteng. Ini etika, nilai-nilai hidup, ini ada. Kadang-kadang demi sebuah kesenangan, demi sebuah kebanggaan, demi sebuah pujian, Anda bongkar sedikit, ini masuk, rusak sebenarnya. Itu peperangan tahun ini. Jadi saran saya Bapak Ibu bisa menimbang kembali. Ada setiap tawaran-tawaran, ada setiap iming-iming, ada setiap apapun yang kalau itu bakal kira-kira mengganggu nilai-nilai hidup kita. Makanya kita perlu punya dalam hidup kita adalah nilai-nilai hidup. Etika hidup perlu punya. Saya tidak bakal begini, saya ke firman Tuhan gak bakal, gak boleh begini, gak bakal begitu. Kalau diminta untuk tebus itu, no. Karena kalau itu tebus dibuka, seperti Bileam bilang sama Balak, bagaimana menjatuhkan orang Israel? Cara terbaik adalah dia pasang itu noni-noni di depan pemimpin Israel. Berkali-kali dikutuk jadi berkat.
Begitu orang Israel melihat dan ngambil jadi istri masuk, saat dewa-dewanya masuk, hari itu disapu sama Tuhan. Ini kira-kira pemenangan yang kita akan dapatkan, supaya kita sadar mengerti ini sehingga tidak melangkah terlalu jauh. Sampai sini, oke? Nah, doa Tuhan, mari lihat sebentar sebuah kisah. Bulan Februari di doa pengerja di Sentul, Pak Niko pernah sampaikan mengenai Rabi Kaduri. Kita pernah mendengar ini kisahnya. Nah, dengan bahasa Rabi Kaduri. Kenapa menarik sekali? Saya ada di kota Palembang. Pagi-pagi sudah siap. Wah, pagian nih, makan dulu di hotel. Mau khotbah tuh. Belum jemput. Habis makan, masih pagian juga belum jemput. Saya naik ke atas sambil nunggu saya baca-baca berita. 12 Januari 2014 ini. Ada berita begini. Mantan PM Israel, Ariel Sharon, meninggal tadi malam. Tanggal 11 Januari meninggal atau tanggal 14. Begitu saya lihat, ada kisah 8 tahun yang lalu yang menjadi kisah unik dalam kehidupan orang sedunia. Gempar tuh dunia. Yuk, pasang dulu. Kita akan lihat. Next slide. Ah, ya, ada sini ya. Ini orang sakit, udah lama sih sakitnya. Meninggalnya di usia sekitar 106-110, gak pernah jelas berapa sebenarnya. Dan meninggalnya karena paru-paru. Cuma tua sebetulnya. Hidungnya aja kelihatan, ini adalah orang Yahudi tapi lahir di Irak. Kelihatan hidung-hidung Arab itu. Tua sekali, sangat amat terkenal. Sangat amat terkenal. Jadi ini orang dipercaya sebagai, Anda tahu kalau partai apa agama, itu ada Dewan Syuro. Nah, saktinya segitu. Semua kebijakan pemerintahan politik di sana, konsultasi sama beliau. Dia penentunya. Sangat tua sekali. Kenapa dia dihormati? Kita buktikan dia dihormati. Next. Waktu dia meninggal, yang nganter itu 300 ribu orang. Bukan 300, 300 ribu. Itu sama dengan Yerusalem mirip dengan Kalideres, Pondok Cabe, Cibubur pagi-pagi, sama perempatan Tomang kalau pagi-pagi, sama macet yang luar biasa. Di Givatso, ini next adalah misalnya beliau. Baca di sebelah kanan. Enggak ada bodinya, enggak ada korps, jenazahnya enggak ada karena orang Yahudi enggak dimasukkan di sana. Dia seorang nabi. Misalnya saja. Kenapa dia terkenal? Next slide. Di dunia Yahudi tulen, hanya ada 3 orang dari dulu sampai sekarang, dari zaman Ibrani, orang Ibrani ada, Yakub sampai sekarang. Ini sekarang ini zaman SBY. Hanya ada 3 orang Yahudi tulen asli yang pernah mendapatkan sebuah nubuatan. Tidak akan mati sebelum lihat Mesias. Yang pertama, Lukas kedua, Nabi Simeon. Tua tuh Nabi. Kepada dia ada firman, dia tidak akan mati sebelum lihat Mesias. Jadi sudah tua. Tiba-tiba di tengah perayaan ribuan orang, matanya bisa melihat Yosef, Maria, Yesus. Masih bayi itu Yesus. Langsung dia turun, dia jalan, dia samperin tuh bayi Yesus, digendong dan berkata, mataku telah melihat keselamatan. Aku mau mati sekarang. Pernah baca ya? Lukas 2, Nabi Simeon. Orang kedua yang gak bakal mati sebelum Mesias adalah Yohanes di Patmos. Minggu lalu saya cerita. Petrus bilang ini, guru, apa jadinya sama orang ini? Tuhan bilang, kalau aku ingin dia tinggal hidup sampai aku datang. Itu bukan urusan. Tapi engkau ikutlah aku. Tersiarlah kabar dari murid-murid
Yohanes tidak bakal mati sebelumnya Tuhan. Siapa yang nyebarin itu? Cuma ada Yesus sama Petrus. Bisa bocor. Berarti yang ember siapa? Ya Petrus. Ternyata betul. Yohanes waktu dia gak mati-mati kan? Langsung terakhir tuh digoreng minyak panas, gak mati-mati kok. Begitu mati melihat penglihatan Tuhan datang, dia meninggal. Orang ketiga yang kaduri pantesan dia terkena. Pada 1908 tahun 1908 Indonesia masih Budi Utomo tuh, Kebangkitan Nasional kemarin. Dobes Dekker, Cokro Aminoto, Cip Tomang Kusumo. Lupa semua tuh? Saudari-saudari ringtat, gitu? Masih lupa semua. PPKN-nya bubar semua. Itu ada seorang nabi tua. Rabi tua ini namanya adalah Yosef Hayim. Rabi tua ini bicara kepada kaduri kecil. My son, nah, kamu adalah orang Yahudi ketiga yang tidak akan mati sebelum lihat Mesias. Engkau akan jadi rabi yang sangat terkenal. 08 ngomong. Berapa lama Anda sanggup tunggu janji Tuhan? Setahun berikutnya meninggal di rabi. Ternyata janji Tuhan digenapi 95 tahun kemudian. Tahan ya, Anda ya? Nah, saya nunggu apa mie kangkung yang gak tahan lagi. 95 tahun bro. Bayangkan, udah gak bisa makan kambing. Sate udah gak boleh. Makannya bubur. Next. 82 tahun kemudian dari hari itu, tahun 90, ada seorang rabi tua bernama Menahem Mendel Schneerson. Ini masih hidup. Sekarang penguasanya Yahudi dia. Hari ini. Nanti kalau ada kesana, kita salam ya. Dia penguasanya sekarang. Tahun 90 dia ketemu sama kaduri. Dia sampaikan nubuatan kedua. Kaduri, engkau tidak akan mati sebelum lihat Mesias. Dua kali. Kaduri sudah nunggu 82 tahun. Ini yang berikutnya. Setelah dikasih tahu, nunggu lagi 13 tahun. Next slide. Nih. Yang kanan, Mendel Schneerson. Yang kiri, Kaduri. Yang tengah, gak kenal saya. Siapa itu? Nampang doang. Halo. Ternyata pada 4 November 2003, Mesias mendatangi Kaduri. Kaduri gak berani cerita sama orang. Dia simpan berita ini setahun. September 2004, Kaduri cerita sama anaknya dan murid-muridnya. Tahun lalu Mesias ketemu sama aku. Bapak Ibu tolong bedakan ya. Anda kalau ngomong Mesias tiap hari loh, ngomong udah asal keluar aja. Orang Betawi bilang asal jeplak. Anda harus mengerti. Kata Mesias bagi orang Yahudi itu kudusnya luar biasa. Salah ngomong rajam itu. Dan dia cerita, Mesias menanya aku, gempar dia. Mukanya kayak apa? Namanya siapa? Pesan apa dia? Mesias ngobrol sama kaduri. Menurut kaduri, Mesias ngomong ada 20 hal. Tapi yang paling penting dari obrolan itu cuma dua. Dan kaduri gak berani ngomong. Dia bilang sama murid-muridnya, aku gak akan cerita siapa namanya. Aku gak mau bikin gempar Yahudi. Aku akan bikin surat wasiat. Nanti kalau aku mati, suratnya tolong disimpan. Jangan dibaca, tunggu setahun dulu. Setelah setahun aku mati, baru boleh dibuka. Hari itu, beberapa murid dan anaknya, hari ini, anaknya Kaduri, namanya Yosef Kaduri, itu mengatakan suratnya gak pernah ada. Dia bilang suratnya cuma isapan jempol. Itu rumor saja. Gak pernah ada. Karena mereka gak mau orang-orang di luar Israel tahu peristiwa ini. Tapi telat. Karena pada saat
meninggalnya kagak di setahun, itu surat pernah diangkat. Ada yang foto, dapat. Jadi waktu dia mengatakan bahwa tidak bisa sudah enggak ada suratnya, itu buktinya masih ada. 8 tahun kemudian. Ini dua hal yang disampaikan oleh Mesias, Max. Satu, Mesias bilang, namanya siapa? Dia kasih tahu namanya. Dan Kaduri gak mau sebut namanya siapa. Dia cuma bilang gini, nanti pokoknya di suratku tertulis, ada di suratku namanya. Yang kedua, ini yang luar biasa nih, yang rame ini, yang orang Indonesia yang penting nomor dua. Mesias bilang sama Kaduri, kata Kaduri, Mesias tidak akan datang sampai suatu waktu setelah meninggalnya Ariel Sharon. Itu meninggal 2014, stroke-nya 2006. Jadi Januari 2006 Kaduri meninggal. Gak berapa lama Presiden Amerika itu kirim surat kepada Ariel Sharon. Isinya begini, ini Timur Tengah sudah panas, menggoyang ekonomi dunia, membuat persahabatan kita dengan negara-negara lain hancur. Tolong kamu besar hati, siapkan tanah untuk Palestina, kasih mereka tanah kecil saja, yang penting jadi negara, supaya gak ribut. Kirim surat pertama, Ariel Sharon naik darah itu. Dikirim dua kali, saking marahnya, stroke. Yang suka marah-marah, sudah tahu ceritanya ya. Oke. Jadi sebegitu marah, stroke. 2006 dia stroke, harusnya 2010-2012 dia sudah meninggal. Karena semuanya mesin semua. Karena itu bermiliar harganya. Itu setiap hari itu mesin semua. Ditahan jangan sampai meninggal. Karena ada perkataan, kalau Arya Sarong meninggal, Mesias datang. Orang Yahudi jaga supaya jangan meninggal. Padahal orang Yahudi tiap hari dari kecil sampai besar doa paginya kata pertamanya adalah Mesias datanglah segera. Kalau Bapak Ibu sering pernah ke Israel, pergi sana Israel sekarang tahun ini, saya perlu beritahu di sana cuma ada dua musim, peak season, jadi musim di mana penuh sesak, sama very peak season. Dulu ada low season, sekarang season, sekarang gak ada, udah gak ada. Dan yang paling penuh orang Indonesia. Musim panas berangkat, salju berangkat, musim semi penuh, musim gugur pergi, perang pergi. Hanya orang Indonesia. Dulu ada Nigeria, Korea Selatan, sekarang sampai Indonesia. Perang pergi, mau sedikit banyak berangkat. Pergi sekali pergi, bolak-balik. Duitnya banyak. Ekonomi bagus. Berangkat cepetan. Tip salam sama yang Menaham Mendelsen. Yuk, kita lihat. Aneh ya? Kenapa orang Yahudi minta Mesias datang segera, tapi begitu mendengar kabar seperti ini, kok malah ditunda? Terus, ini suratnya. Baca dari sebelah kanan. Gak kebaca juga kan? Sama, saya juga gak ngerti juga. So, tahu saja. Ya, next lah. Yang kanan lebih bagus, yang bawah. Yang hijau cuma tambahan saja, kita lihat dari sebelah kanan. Nah, Bapak Ibu. Gak kebaca juga ya? Sama. Next. Terkait dengan abjad nama Mesias. Mesias akan mempromosikan umatnya dan membuktikan bahwa firman-Nya dan hukum Taurat-Nya adalah teguh. Ini aku tulis, aku buat, aku teken di bulan anugerah. Yitzhak Kaduri. Ya cuma gitu doang. Tapi ada yang aneh. Itu semua huruf. Balik sebentar satu slide. Yang paling bawah lebih bagus ini. Semua kata yang ada berwarna hitam, setiap kata Anda ambil huruf pertamanya. Itu huruf pertama kalau Anda ambil,
Anda rangkai, jatuhnya next slide. Nomor satu. Baca dari sebelah kanan. Nama Yesus. Yehoshua. Saya bilang orang gini, wah nama Yesus tuh gak bener. Nyebutnya apa tuh? Yesua. Salah, itu logatnya Betawi. Nama Yesus ini Yehoshua. Ini kalau Anda belum makan gak bisa ngomong ya, baru ngomong aneh-aneh. Gak boleh nyebut Yesus, berdosa. Yang betul Yehoshua Hamasiah. Wah ya ampun, kayak sudah paling Ibrani dari semua orang Ibrani. Emang kalau salahnya bernama Tuhan, Tuhan marah gitu? Ibu Megawati kalau dia ada di China kunjungan, protokoler negara bilang gini, we welcome you Madam Megawati. Iya tuh, orang Mandarin mana bisa ngomong Megawati. Nah, saya mau tanya, apa terus ibu marah-marah banting sendal gitu? Enggak tuh. Baca di sebelah kanan ya. Sip. Balik lagi ke kiri. Tapi kalau Anda jeli, baris pertama sama baris keempat, itu huruf pertamanya bukan nama Yeshua. Itu huruf B, huruf kedua. Kita mengerti bahwa Alkitab Ibrani punya huruf kan begini. Aleph, B. Nah ini nih, huruf kedua ini loh. Huruf B. Kalau Bapak Ibu buka Alkitab, huruf pertama di Alkitab itu huruf ini. Huruf terakhirnya kitab Taurat itu adalah dua tawari, endingnya ini. Apa ini? Ini bacanya kebalik sana. Left artinya adalah hati. Hati. Nah, ternyata huruf pertama dari baris pertama sama keempat itu huruf ini. Kalau Bapak Ibu buka kitab Kejadian, huruf pertamanya adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan kata pada mulanya, pada prominentnya, yang utamanya, yang pertamanya, yang jadi sumber, yang terutama prioritasnya, Bereshit. Jadi mau bilang gini sebenarnya, yang paling pertama, yang terutama, yang tertinggi, prioritas, yang sumber adalah Yehoshua. Sandi, pakai kata sandi. Next. Nah, tanda kedua, dia bilang tuh surat dibuat pada bulan anugerah. Kalau Bapak Ibu ada di Ibrani, cuma Rabi yang tahu. Di Ibrani tuh ada sebuah perayaan yang selalu jatuh pada bulan Elul. Bulan Elul tuh bulan anugerah. Kira-kira Indonesia September Oktober. Ingat minggu lalu saya cerita bahwa semua krisis ekonomi dunia selalu jatuhnya diawali pada tanggal 29 bulan Elul. Bapak Ibu, kalau Anda sempat gak hadir, dapatkan rekaman lengkap yang minggu lalu supaya silatnya gak hilang 3 jurus. Nanti amsyong susah. Di bulan Elul, Agustus akhir, itu biasanya di Yahudi dulu ada sebuah perayaan yang sudah lama hilang. Nama perayaannya adalah Chag Yeshua, Feast of Deliverance, Feast of Salvation, Pesta Pembebasan. Jadi dia mau ngomong sebetulnya namanya adalah Mesias itu Yeshua. Oke, tutup dulu semua. Begini. Aneh ya? Orang Israel doa minta supaya Mesias datang. Begitu tahu Mesias namanya Yeshua, langsung nolak. Area Sarah dijaga biar jangan meninggal supaya Mesiasnya delay. Nah, kok bisa gitu, kenapa? Tangkap ini baik. Orang Israel tidak suka kalau Mesias itu yang datang nanti adalah Yesusnya orang Sudirman, orang Kristen. Karena Mesias, kan orang saya bilang gini, kalau sampai yang datang nanti Mesias itu adalah Yesus orang Kristen, pasti kita bilang begini sama orang Israel, bro, WKT juga apa? Dan mereka pantang digituin. Nomor dua, mereka akan bilang begini,
mereka tidak suka yang datang Tuhan Yesus. Kenapa? Salahnya orang Kristen. Karena orang Kristen kalau ngomong sama orang di mana-mana, hukum Taurat tidak berguna. Hukum Taurat itu sudah tidak bermanfaat, tidak bernilai, buang saja. Padahal bagi orang Israel, mereka dapat janji dari Taurat mereka, nanti kalau Mesias datang, dia akan menegakkan hukum Taurat. Bagaimana mungkin Mesias yang menegakkan hukum Taurat bisa benci Taurat? Saya mau tanya, Yesus selama di muka bumi lakukan hukum Taurat gak? Pakai alit? Potong domba? Pakai jumbai-jumbai? Ya. Pertanyaannya aneh sekali. Saya baca Matius 5, 12-20. Saya tidak pernah menemukan bahwa Yesus benci sama Taurat. Alkitab bilang gitu. Barang siapa melakukan Taurat dan mengajarkannya, tempatnya tinggi di surga. Barang siapa tidak melakukan Taurat dan tidak mengajarkannya, tempatnya rendah di surga. Saya mau tanya, Yesus datang mengenapi hukum apa? Yang bilang Taurat gak berguna siapa? Gak ada. Anda bilang sama saya, Pak, tapi kan Taurat tidak menyelamatkan. Betul. Orang Israel Yahudi pun percaya bahwa Taurat tidak menyelamatkan. Anda mengatakan Taurat tidak menyelamatkan, gak usah khawatir, mereka pun setuju. Yoel 2:31 pernah bilang begini, Nabi Yoel, barang siapa berseru sama nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi orang selamat karena nama apa karena hukum? Barang siapa berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi yang menyelamatkan siapa? Nama. Orang Israel pun percaya keselamatan bukan pakai hukum, pakai nama. Ini repot. Bapak Ibu tolong dengar yang Paniko ceritakan di Pastor Message. Ini saya harus ulang kembali mempertegas cerita kaum kita nih. Oh, ini never ending story nih. Satu, ada dua hal. Kita itu sekarang, Anda sudah terima keselamatan semua? Luar biasa. Anda gak perlu selamat lagi. Kita tuh sekarang gak cari selamat. Kita sudah terima keselamatan. Anda sudah di Jakarta masih bilang gini, yuk kita ke Jakarta yuk. Kan aneh. Kita sekarang itu pengen masuk surga. Tolong bedakan loh ya, keselamatan sama masuk surga. Keselamatan itu anugerah. Anda gak bisa milih Tuhan, Tuhan milih kita. Kalaupun Anda terima Tuhan Yesus, itu karena Roh Kudus dalam diri kita. Kita gak bisa lakukan apapun. Anda gak pernah merasakan keselamatan. Saya mau bertobat pada tanggal sekian, bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian. Gak pernah. Anda tiba-tiba ada pendeta ngomong, hatimu langsung terenyuh, gundah gulana, air mata turun, terus gemetar, terus entah kenapa berani maju buka tangan sampai nangis kan gitu. Itu yang paling enteng. Paling berat di rumah sakit. Lebih berat lagi, udah hampir tutup tuh peti. Tapi hidup lagi, terus tobat, kan gitu. Yang namanya orang tobat macam-macam. Kebakaran habis, dikejar dari kolektor, kan gitu. Rumah sakit ditabrak aja. Yang paling enteng di gereja nangis. Itu paling enteng tuh. Ini mayoritas begitu semua. Saya juga begitu. Tapi kalau sudah ada sampai yang situ, ya cepetan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Nomor satu, keselamatan anugerah. Tapi masuk sorga perkara berbeda. Ini jangan disamakan loh ya. Sekali selamat-selamat. Kalau sekali selamat-selamat, tutup saja ini BWK, pindah Mangga Besar. Kan sudah bilang. Ada apa-apa di sana, Bapak? Ini berarti orang benar ini. Tangkap ya. Jadi nomor satu, kita ini sekarang sedang mengikhtiarkan rencana Tuhan supaya kita memerintah bersama Dia. Anda hadir di ibadah begini, Anda ikut doa, baca kita kenapa? Karena Anda tahu setelah nanti satu waktu kita selesai dengan bumi ini, masih ada lanjutannya. Pak, Alkitab bilang kan, Pak? Bukan yang bersentuhan Tuhan, masuk kerajaan. Enyahlah engkau pemuat kejahatan. Padahal bisa nengking setan, bisa nubuat. Berarti itu masih orang Kristen. Apakah Kristen selamat? Jawabannya iya. Apa masih sorga? Nanti dulu. Dan cerita ini harus jelas nih. Supaya Anda jangan samakan. Kita sudah tidak cari keselamatan lagi. Anda sudah terima.
kita sekarang berikhtiar bersama-sama Tuhan untuk memerintah bersama dengan. Nah, repotnya adalah orang Israel melihat Kristen punya Mesias, seakan-akan Mesiasnya orang Kristen itu benci Taurat. Karena orang Kristen gini, ngapain ikut Taurat, gak berguna. Yang penting terima Yesus. Begitu Kristen terima Yesus, dia tabrak semua hukum Taurat. Boleh? Gak boleh. Contoh, hukum Taurat gak pernah mati. Alkitab bilang bahwa itu digenapi, bukan dihancurkan. Contoh, hukum Taurat bilang, jangan membunuh. Saya mau tanya, orang Kristen boleh bunuh gak? Setelah Anda jadi hukum Taurat sama hukum kasih anugerah karunia, itu searah nih. Ini Taurat nih, ini kasih karunia. Jangan bilang gini ya, ini kasih karunia, ini Taurat. Enggak ya. Searah. Yang lebih panjang yang mana? Kasih karunia. Jadi saya mau tanya, apakah hukum ini bertentangan? Tidak. Kalau ada orang ajak ada jalan 2 mil, jalan sama dia, maaf, ada orang ajak ada jalan 1 mil, jalan sama dia, jadi sama-sama jalan tuh, arahnya sama tuh. Muhammad bilang, kasihi saudaramu, benci musuhmu. Tuhan bilang beda, kamu harus mengasihi saudara dan mereka cuma berarti sampai saudara. Cinta sampai saudara aja. Tuhan bilang enggak, cinta tetap cinta, musuh sekalian ditambahin. Kalau tidak, musuh berhenti udah. Mana lebih gampang? Hukum Taurat sama kasih karunia? Lebih gampang yang ini. Ukuran enggak jelas. Hati. Nah, hati-hati, jaga hati. Jadi Alkitab bilang, hukum Taurat bilang jangan membunuh. Boleh bisa membunuh? Barang siapa membenci saudaranya, dia sudah jadi pembunuh manusia. Tuh. Makanya begitu Anda benci orang, Anda langgar Taurat. Langgar Taurat, gak mungkin surga. Beres. Hukum Taurat bilang jangan mencuri. Saya mau tanya, Kristen terima Yesus, boleh curi? Tidak bisa. Jadi ternyata hukum kasih karunia itu adalah terusan dari hukum orang. Sampai sini bisa tangkap ya. Ini kalau orang Israel dengar begini, senang mereka terima Yesus. Nah, itu cerita soal Nabi Kanuri. Jadi ternyata betul nih, Tuhan segera datang. Aresa sudah meninggal. Datang kapan, Pak? Pokoknya pasti. Sampai sini dulu. Bapak Ibu, saya masih ingat pada bulan Maret saya ada datang di GB Sudirman ibadah pagi saja. Jam 7 pagi. Jam 8 waktu itu. Khotbah sekali habis itu pulang. Dan saya bawakan tentang gerhana matahari. Berapa Bapak Ibu hadir pada hari itu? Oh, ini ibadah kedua semua. Ini khusus pelayan ibadah kedua. Oke, kita sebentar cerita yuk mengenai gerhana matahari. Ini sudah banyak cerita saya pernah sampaikan, jadi sudah banyak juga. Saya ulas sebentar lagi. Tepat setengah jam dari sekarang kita akan tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, pulang. Pulang cepat kapan lagi? Ini seru. Next. Tuhan pernah ngomong di kitab Kejadian. Tuhan kalau mau bikin sebuah tindakan ya, rencana Tuhan, manusia tidak pernah bisa tahu rencana Tuhan. Titik. Sudah. Kecuali Tuhan wahyukan. Kalau Tuhan simpen, lewat kita. Jadi kalau mau ngerti rencana Tuhan, harus tunggu dia wahyukan. Tapi Tuhan kadang-kadang wahyukannya bukan hanya dengan bicara, tapi melalui tanda-tanda. Dan Kejadian pertama 14, Tuhan pernah bilang begini. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk menunjukkan siang dari malam. Bila benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun,
dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Kasih Tuhan, ada tiga syarat. Kalau Anda pengen tahu rencana Tuhan, Tuhan mau bilang gini sebetulnya. Kamu harus menggunakan acuan waktu yang aku pakai. Kalau kamu menyamakan acuan waktu dengan aku, kamu akan bisa membaca langkah-langkah. Saran Tuhan adalah, kalau Anda mau mengerti rencana Tuhan, gunakanlah acuan waktu terhadap hari dan perayaan-perayaan. Itu adalah masa-masa tetap hari-hari itu perayaan-perayaan itu. Pakai penanggalan yang menggunakan tiga ciri. Ciri pertama, acuannya benda-benda penerang, bukan benda, benda-benda. Lebih dari satu. Nomor dua, adanya di cakrawala. Yang ketiga, tugasnya menerangi bumi. Dari tiga syarat ini, yang memenuhi syarat adalah nomor 16, pasal ayatnya. Allah jadikan kedua benda penerang yang besar, yang lebih besar menguasai siang, lebih kecil menguasai malam. Jadi Tuhan mau bilang, benda itu adalah matahari dan bumi. Pak, menggunakan kalender matahari, bisa ngerti secara Tuhan gak? Bisa, tapi gak sempurna. Sebenarnya kita orang Muslim, menggunakan penanggalan bulan, lunar. Bisa ngerti secara Tuhan gak? Bisa ngerti, tapi gak sempurna. Kalau Anda mau sempurna, Anda gunakan penanggalan yang menggunakan dua ini. Penanggalan bulan dan matahari. Luni, solar, bareng-bareng. Masalahnya di muka bumi ini, ada banyak bangsa yang menggunakan penanggalan ini. Tapi yang paling ketat menggunakannya adalah orang Yahudi. Baca yang lima ini. Ada lima orang Kristen, tokoh Alkitab, bicara hal yang sama mengenai situasi akhir. Lukas 21:28. Apabila semuanya terjadi, pandanglah ke atas, lihatlah, penyelamatan telah tiba. Anda kalau lihat ke atas siang hari, lihat apa? Mall, matahari. Kalau malam? Dua. Dan pada hari-hari itu akan terjadi matahari menjadi gelap gulita dan bulan jadi merah seperti darah. Kita bersama saya, gelap gulita. Matahari gelap tuh banyak cerita, tapi kalau gelap gulita cuma satu cerita. Gerhana matahari total. Kisah 2:20. Seperti difirmankan oleh Nabi Joel, maka pada hari terakhir yang terjadi pada matahari gelap gulita dan bulan jadi merah. 4. Tuhan sendiri bilang gini. Segera setelah siksaan, selama siksaan, maka matahari menjadi merah dan bulan menjadi darah. Maaf, menjadi gelap dan bulan jadi darah. Segera setelah sih, jadi siksaan dulu baru jadian. Terakhir. Maka aku melihat anak domba membuka metra yang ke-6. Dan aku melihat terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan bintang-bintang berjatuhan seperti pohon ara menggugurkan buah yang mentah. Aku melihat matahari menjadi gelap seperti karung rambut. Dan bulan jadi merah bagikan darah. Lima orang cerita hal yang sama lima kali. Di waktu yang berbeda. Lima ini mewakili lima jenis orang Kristen. Yang pertama Tuhan Yesus. Yoel itu adalah Kristen ngeroh. Pernah ketemu sama Kristen ngeroh? Belum pernah ketemu? Aku melihat ada yang hitam-hitam di sana. Ada apa? Ada sesuatu. 3. Lukas, Kristen pinter. Seorang tabib, seorang periset. Next. Petrus, Kristen berangasan, gak pernah makan bagus sekolah. Kalau ngamuk, kuping hilang. Yohanes, Kristen martir. Tuhan Yesus, Kristen pinter, Kristen ngeroh, Kristen berangasan, Kristen martir. Sepakat lima orang. Tanda akhir zaman. Bapak Ibu lihat sini. Kita punya 7 meter ya. Masih ingat ya? Meterai ketujuh isinya adalah 7 sangkakala.
Sangkakala ketujuh isinya 7 cawan. Betul ya? Total ada 19 malapetaka. Ini pra aniaya atau sakit bersalin. Kristen, enggak Kristen, 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 Kristen. Kudus, kudis, kuda, semua dapat. Enggak bisa kabur. Yang ini aniaya. Yang ini aniaya besar. Kita sekarang di sini. Tanda mitra yang keenam cuma dua. Pertama, tanda di langit. Yang kedua adalah gem dan gunung meletus. Yang ini nomor dua, Indonesia paling gampang lihat. Tanda di ini saya mau cerita tanda di langit. Next slide. Ini saya. Next. Ini tadi saya cerita nih. Bulan Elul itu adalah September Agustus. Oke, next. Bapak Ibu, orang Yahudi punya perayaan itu banyak banget. Wah, tahun depan anugerah amin. Iya. Setiap hari anugerah kan kita. Tahun depan anugerah loh. Amin. Liburnya 17 hari. Iya, kapan lagi? Pendeta mau liburin apa? Mau tidur. Mau tidur terus ya. 17 hari. Kapan lagi? Israel tahun perayaannya banyak banget. Zaman Musa 7. Zaman Tuhan Yesus minimal 9.